Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton-penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di kota Alhambra, Granada, Spanyol. Hola, ataupun apa khabar? Kata orang Spanyol. Jadi alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita akan kongsikan satu tajuk yang agak menarik sebagai motivasi pagi kita, iaitu membangun pribadi agung. Kita akan lihat bagaimana orang-orang terdahulu, orang-orang yang hebat, apakah yang mereka bangunkan dalam diri mereka sehingga mereka tercatat dalam sejarah dan tidak dilupakan oleh orang lain. Maka kita akan kongsikan membina pribadi agung. Beruntung-beruntung saya yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Sekarang kita berada di Istana Alhambra dan kalau kita lihat di sini banyak unsur iman yang cuba dipaparkan. Kita lihat di sini la ghalib illallah, tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ada Asmaul Husna, Allah Al-Aziz, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Allah Al-Qudus dan sebagainya. Ini unsur iman yang cuba dipaparkan dalam seni bina Alhambra, kerana ketika kerajaan Islam dibina di Andalusia ini, mereka dikelilingi oleh kerajaan Kristian yang bila-bila masa dapat mengancam mereka. Jadi tauhid mereka, mereka betul-betul pasakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bangunan-bangunan ini disebut tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan bahawa tidak dapat mengalahkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. La ghalib illallah wa la ghalib illallah, dan tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah. Jadi ciri-ciri pertama untuk membina pribadi yang hebat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Membina keimanan bermaksud kita menghayati kalimat tauhid la ilaha illallah, la tiada ilaha, 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah, illallah melainkan Allah. Bermaksud la ilaha illallah, tiada yang mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang kita sembah melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-galanya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang cuba dipaparkan dalam kota Alhambra, la ghalib illallah. Bermaksud tidak ada yang dapat mengalahkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu dan Allah memberikan orang yang berilmu itu beberapa darjat. Jadi membina pribadi agung yang pertamanya hendaklah kita membangunkan keimanan, sebab orang-orang terdahulu mulia mereka kerana keimanan yang ada di dalam dada mereka. Dan kita mulia dengan kepercayaan. Sebaik-baik kepercayaan adalah kepercayaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah segala-galanya dalam hidup kita. Allah adalah pelindung kita. Allah pemberi rezeki kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang memuliakan hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi penonton yang saya doakan dan kebaikan sekalian, apabila seseorang itu ada mempunyai iman, maka ada satu hadiah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka hati yang tenang. Allah menyatakan auzubillahi minasyaitanirrajim wa anzalallahu as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan Allah menurunkan ketenangan pada hati orang beriman untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Orang yang hatinya tenang, dia akan dapat menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan mulia. Ada masalah dia tenang, tak marah-marah. Ada masalah dia lebih ceria kerana dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan jalan keluar bagi permasalahan mereka. Ada
ada kesusahan, dia tahu bahawa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya pada kesusahan pasti ada kesenangan. Ada ujian, dia akan tenang kerana dia mereka tahu bahawa di sebalik ujian tetap ada penghujung bagi ujian itu. Jadi bila seorang itu dia ada ketenangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada mereka kemuliaan, kerana Allah menyatakan bahawa innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala seluruhnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kebaikan, kemuliaan dan kehebatan kepada orang-orang yang mempunyai keimanan. Jadi cara pertama untuk membina pribadi yang hebat, pribadi yang agung, pribadi yang maknanya diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita meningkatkan keimanan ataupun tanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Doktor-doktor saya doakan dan kebaikan sekalian, alhamdulillah berjalan-jalan di kota Alhambra. Di sini banyak yang dapat kita pelajari. Antara yang menjadi satu perkara yang menyedihkan bahawa satu ketika dahulu tamadun Islam cukup luar biasa hebatnya. Mereka dapat membangunkan tamadun, bukan saja tamadun yang zahir, tapi rohani mereka. Mereka punya orang yang mempunyai kekuatan mental, orang yang mempunyai kekuatan hati yang hebat, orang yang mempunyai kekuatan fizikal yang hebat, boleh membangunkan tamadun-tamadun. Mereka membangunkan kota-kota. Lihat saja kota Alhambra ini, bagaimana indah dan cantiknya. Sehingga walaupun orang Kristian ketika menawan kota Alhambra ini, mereka begitu terpegun, mereka tidak menghancurkan kota ini kerana keindahan dan keunikan kota ini. Tapi sekarang kebanyakan negara-negara umat Islam agak rendah. Kenapa? Kenapa mereka tidak seperti orang terdahulu? Kerana mereka telah meninggalkan budaya ilmu. Jadi untuk menjadi manusia yang hebat, yang keduanya hendaklah kita mempunyai budaya ilmu, meningkatkan ilmu. Kerana ilmu akan membawa seseorang itu ke arah kebaikan dan kehebatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, dan orang yang mempunyai ilmu akan diberikan beberapa darjat. Jadi ilmu adalah satu perkara yang penting. Hari ini berapa ramai antara kita yang telah meninggalkan budaya ilmu. Peruntuk-peruntuk yang saya kasih sekalian, bila kali terakhir kita membaca buku? Dibandingkan dengan orang-orang yang di Eropah ini, mereka cukup rajin untuk menimba ilmu, untuk meningkatkan ilmu, untuk mengambil tahu kepada perkara-perkara yang baru. Tapi kebanyakan umat Islam pada hari ini, mereka adalah orang-orang yang meninggalkan budaya ilmu. Walau bagaimanapun, ada usaha untuk menghidupkan balik budaya ilmu di kalangan orang Islam. Alhamdulillah, ini perkara yang cukup membanggakan dan cukup kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala. Penutup-penutup saya doakan yang kebaikan sekalian. Kemudian yang ketiganya, bagaimana membina pribadi yang hebat? Yang ketiganya adalah dengan kita membangunkan akhlak. Ini memang umum kita tahu bahawa akhlak adalah bunga diri. Semua orang suka pada orang berakhlak. Dan apa takrifan akhlak yang ditakrifkan dalam Islam? Itu dua. Benda yang berbentuk sikap dan benda yang berbentuk sifat. Sikap ni yang nampak. Kan? Senyum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laqad sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Senyum, bercakap dengan yang baik. Kan? Jangan jadi orang yang suka sound orang lain ataupun mungkin mengata orang lain dan sebagainya. Kan? Begitu juga dengan kita yang nampak ni, iaitu menolong, membantu orang lain, orang yang susah dan sebagainya. Dan juga akhlak adalah sifat. Sifat yang ada dalam hati kita ini. Sabar, tawakal, kan? Kita redha, kita sering memaafkan, kita bertimbang rasa, kan? Kita belas kasihan semanusia, berkasih sayang semanusia. Inilah yang dia katakan akhlak dalam Islam, iaitu sifat dan juga sikap yang dalaman dan juga yang zahir. Tidak dikatakan orang berakhlak
Kalau mungkin senyum, tapi hati penuh hasad dengki. Dan tidak dikatakan orang itu berakhlak, saya ni hati baik ni ha, mulutnya jahat. Tidak dikatakan. Sebab akhlak itu dua-dua kena ada. Sifat dan juga sikap. Sifat yang ada dalam hati kita dan sikap yang nampak ni. Untuk menjadi manusia mulia, kita perlu meningkatkan akhlak kita. Dan akhlak itu kedua-duanya perlu dibangunkan sekali. Dua-dua itu perlu ditingkatkan sekali. Tuan-tuan, saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, jadi kita telah bincangkan macam mana ingin menjadi insan yang hebat menurut Al-Quran ataupun hadis dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja hebat di dunia, tapi hebat dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi kita telah bincangkan bagaimana kepentingan akhlak ya. Sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutuskan, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kerana akhlak adalah satu perkara yang sangat-sangat penting untuk menjadikan kita ini mulia di dunia dan mulia di akhirat. Peruntuk-peruntuk saya yang saya doakan dengan kebaikan sekalian. Kemudian kita telah bincang tadi apa takrifan akhlak, iaitu sifat dan juga sikap. Sifat yang dalam hati dan sikap yang nampak. Tidak dikatakan seorang itu berakhlak menurut Islam kalau sikapnya bagus. Bagus, tolong orang. Tapi hati penuh hasad dengki, penuh sombong, penuh bongkak. Dan tidak dikatakan seorang itu berakhlak kalau dia kata sifatnya baik. Dia berkasih sayang. Tapi mulutnya agak selalu menyentuh orang lain. Kalau bercakap tu asyik melukakan hati orang lain. Tidak dikatakan orang itu berakhlak. Tidak, sifat, sifat dan juga sikap. Itulah komponen akhlak yang penting dalam Islam. Dan akhlak ini terbagi kepada empat perkara, iaitu akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita, redha kita, ibadah kita, solat kita, puasa kita. Yang keduanya akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada diri sendiri iaitu jangan biarkan diri dalam keadaan jahil, jangan biarkan diri dalam keadaan kotor. Sebab itu Islam mengajarkan supaya kita merapikan misai, potong kuku, potong bulu-bulu ketiak contohnya. Ini hadis Nabi sebut bulu kemaluan contohnya, kan? Sebab itu merupakan fitrah, kata Nabi SAW. Itu akhlak dengan diri sendiri. Jangan biarkan diri dalam keadaan dihina oleh orang lain. Hina kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan kita menghina diri kita di hadapan manusia. Keaiban yang telah Allah tutup dah, jangan kita buka. Jangan kita kata kat orang, Pak Acik ni, nama JJK Masjid, dulu Pak Acik ni kaki minum, kaki tonggang. Jangan cerita. Keaiban yang telah Allah tutup, jangan kita buka pada orang lain. Ini akhlak berdiri sendiri. Begitu juga akhlak, ada akhlak dengan sesama manusia. Memaafkan orang lain, senyum di hadapan manusia. Nabi sebut, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyuman kamu di hadapan saudara kamu merupakan sedekah. Tapi senyum di hadapan manusia, senyum di hadapan saudara, bukan senyum di tabung masjid. Lalu masuk, Eji, lama senyum kat tabung ni. Diamlah, aku tengah sedekah ni, sibuklah kau. Senyum di hadapan manusia. Itu bukan sedekah. Memaafkan orang lain, berkasih sayang. Dengan isteri ada akhlaknya, dengan suami ada akhlaknya, dengan ibu ayah ada akhlak dia. Dan akhlak yang keempat adalah akhlak bersama makhluk-makhluk yang lain. Kadang-kadang ada kucing datang minta kita punya makanan. Kata sepak dia, kesian dekat dia. Dia bukan minta ikan kita, dia minta tulang ikan saja. Itu pun kita berkira, kan? Sebab apa? Kurang menghayati akhlak sama makhluk-makhluk yang lain. Nabi ajarkan jangan suka tebang-tebang pokok, kan? Jangan kita menganiayai binatang-binatang, makhluk-makhluk yang lain. Justru kita berakhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini pun untuk saya doakan yang kebaikan sekalian. Ini bagaimana cara kita ingin mendapat hidup yang mulia di dunia dan mulia di akhirat, hebat di dunia dan hebat di akhirat. Sebagai kesimpulannya, tiga perkara yang telah kita kongsikan tadi, iaitu seorang yang ingin membina kehebatan dalam hidup dia, pertama sekali dalam membina kekuatan keimanan, yang kedua membina kekuatan ilmu, dan yang ketiga membina kekuatan akhlak.
daripada kota Alhambra, Granada, Spanyol ini, kita hayati bagaimana kehebatan orang-orang terdahulu apabila mereka membangunkan keimanan, membangunkan ilmu dan membangunkan akhlak. Apabila tiga-tiga ini tidak dibangunkan, kita lihat sedikit demi sedikit kehebatan itu hilang dan tiada. Sedikit demi sedikit tamadun itu hanya menjadi tinggalan sejarah semata-mata. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah kurniakan kepada saya, kepada penonton-penonton sekalian, motivasi pagi kita ini. Bangunkan iman, bangunkan ilmu dan bangunkan akhlak. Kita akhiri motivasi pagi kita pada pagi ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami dan yang menonton pada hari ini ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah. Daripada kejahatan diri kami sendiri ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami kekuatan keimanan ya Allah. Kurniakan kepada kami kekuatan ilmu ya Allah. Kurniakan kepada kami ketinggian akhlak dan adab sopan ya Allah. Agar hidup kami mulia di dunia dan mulia di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada penerbit, kepada kru yang bertugas, kepada seluruh yang menjayakan program kita pada pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Motivasi pagi kita usahakan dan Allah tentukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.